Gue punya utang janji untuk ngejawab pernyataan cintanya si Iqbal. Langsung aja ya, nak ya. Sebenarnya lo tau gak sih, nak, alasannya gue bisa kerja di OKJ? Gara-gara lo, nak. Gue dari awal udah ngincer lo, nak. Jawabannya. Sebenarnya gue belum punya jawaban untuk dia, karena masih banyak banget hal-hal yang mesti gue pertimbangkan. Dibilang jelek, ya enggak jelek-jelek amat. Dibilang ganteng, ya enggak sih enggak ganteng. Dibilang pinter, enggak. Dibilang bodoh, ya enggak deh. Kalau semua kriteria yang ada pada Iqbal dinilai semuanya, ya jadi bisa dibilang sebenarnya Iqbal ya oke lah rata-rata. Jadi, apakah Iqbal cowok yang ideal untuk dijadiin pacar, apalagi calon suami buat gue? Iqbal, gimana jawabannya Mbak Asna? Iya, gimana Bang? Lo terima nggak? Pada ngomongin apa sih? Nggak ngerti. Udah jadian. Ya elah itu. Ah, perempuan dimana-mana sama. Gosip. Enggak gosip. Ini bukan gosip, orang Asnanya sendiri yang kasih tau kita, kan? Bener tuh. Asna yang bilang? Iya. Oh. Ya, gitu deh. Mas Iqbal. Itu Sarah. Cepetan kasih tau. Aduh. Dia bisa baca bibir gue yang nanti tau. Hai. Lagi pada ngobrolin apaan sih? Kok seru banget. Ini. Iqbal. Apa? Iqbal. Iqbal. Aku ganggu ya? Kita kayaknya yang ganggu. Iya, kita ganggu. Kita kerja aja. Balik ya ke kantor ya. Bulan ya. Komplain nih pas ganti customer. Iya, masih banyak banget kerjaan adik. Duluan ya mbak. Ya, dadah. Dah. Mas Iqbal, pada ngobrolin apaan sih? Ah, enggak, itu biasa ibu-ibu PKK. Oh. Gosip. Baru pada datang. Mbak Asna tuh yang datangnya kepagian. Gimana? Diterima gak sih piring jatuh? Hah? Enggak. Kenapa kok enggak? Enggak, maksudnya belum dijawab. Kasian kan Mas Iqbal kalau ditolak. Kan belum tentu ditolak, deh. Ya kan, nak? Iya juga sih. Bocoran dong, gimana? Mau diterima atau ditolak? Kita penasaran kan? Aku enggak. Teaser dikit aja. Kayaknya masih harus mikir panjang deh. Ah, Mbak Asna nih. Drama. Kebanyakan mikir. Kayak drama Korea ya? Iya, lama berseri-seri. Karena? Bentar ya. Asna. Hai. Hai. Mumpung Sarahnya masih jauh, boleh dong kasih jawabannya. Jawabannya. Ya. Ditunda. Ditunda. Tadi malam katanya mau ngasih tahu jawabannya sekarang. Hari ini. Ya, tadi malam gue mau ngasih tahu jawabannya hari ini. Kalau hari ini gue tunda. Pokoknya mulai sekarang, semua perkataan lo, tingkah laku lo, gerak-gerik lo, semuanya akan gue amatin. Macam intel aja, Asna. Iya.
Gue gak mau salah milih cowok. Ngerti kan? Jadi Asna kapan siap ngasih jawaban? Malam ini. Di sini. Aduh. Kayak mau copot nih jantung. Ya udah deh, oke. Mudah-mudahan ntar malam sarannya juga gak ada. Udah masuk? Udah ya. Mas Iqbal, aku pulang dulu ya. Oh, mau pulang? Mau dianterin nggak? Nggak usah, aku udah order ojek kok. Oh gitu? Ya udah. Dah, makan dulu aja. Iya. Dah. Halo? Ya, halo Mbak, mau dijemput di mana? Di sini aja, Mbak. Kirain Sarah yang lain. Enggak, saya, Mbak. Oke. Ini helmnya. Ya. Terima kasih. Saya enggak. Ya, tapi kan Mbak Asna ini deket banget sama Mas Iqbal.